Saya cadangkan untuk sesiapa yang dah buat tips yang pertama, iaitu tulis dan tulis. Dan kita ada tips yang kedua, iaitu setiap penulisan kita mesti dirangkumkan di dalam satu tempat. Saya biasa cadangkan penulis ada satu blok yang khusus untuk masukkan penulisan mereka ke dalam blok berkenaan, tanpa perlu nak fikir nak tulis tentang apa. Tak perlu fikir nak tulis tentang isu apa. Tulis saja apa-apa isu, tapi kemudian diletakkan di satu blok dan dilabelkan. Dilabelkan dengan label tertentu. Nanti insya-Allah kita akan buat, kita akan ajar, kita akan sebutkan, yang kita akan tunjukkan bagaimana kita nak menyusun blok-blok berkenaan ataupun post-post di dalam blok-blok berkenaan untuk dijadikan di dalam satu buku.